Torehan perak kembali disabet Ahmad Jajuli, pelempar cakram NPC Kalsel saat berlaga di Peparnas ke-17 Solo Senin pagi. Ia menempati urutan kedua torehan limit lemparan terjauh di bawah atlet Sumatera Utara di lapangan Stadion Sriwedari Solo. Jajuli mencatatkan limit sejauh 29,75 meter, selisih sekitar 2 meter dari peraih emas. Hasil ini membuatnya mempertahankan capaian pada Peparnas Papua lalu, yakni medali perak. Kenapa Bang, gimana tadi persaingannya waktu pertandingan? Ada kendala dan kesulitan kah selama saat tadi pertandingan? Gak ada lah. Apa nih yang membuat Bian sehingga bisa dapat medali perak? Semangat aja, gak ada yang dipikirkan. Berapa limit Bian tadi Bang? 29,75. Jauh. Bang, ke depan supaya motivasinya lebih tinggi lagi apa nih? Luar biasa, sudah pencapaian ini tidak menyangka dapat perak lah. Targetnya apa sebelumnya? Sebelumnya emas lah. Sementara itu, langkah keberhasilan Jajuli ini tidak diikuti atlet tolak peluru Muhammad Tamrin. Menjadi debut pertamanya turun di nomor tolak peluru klasifikasi F63, lelaki 27 tahun ini mengaku deg-degan. Terlebih, ia baru pertama kali mengenyam persaingan sengit event Peparnas ini. Agak deg-degan, Bu. Soalnya baru pertama kali ikut Peparnas ini. Nah, jadi tadi lempar di relax aja, santai aja. Bukan. Spesialis Bian di mana? Lembing. Di Lembing. Gimana rasanya bisa main di tolak peluru gitu? Lumayan. Memang ini pertama kali Bian main di tolak peluru kah? Pertama kali. Peringkat berapa tadi? Peringkat 4. Pengalamannya mungkin lebih keras dari latihannya peluru. Kemarin seri lembing aja, dorong enggak. Mungkin lambatnya akan datang nanti. Kalau dikuatin nanti lembing, hitungannya F63. Pada sesi pagi di hari pertama nomor tolak lempar cabang atletik, Kalsel menurunkan 8 atlet di 8 nomor. Sementara pada gelaran Peparnas, pelaksanaan pertandingan dibagi menjadi 2 sesi, yakni sesi pagi dan sore hari. Nina Megasari, Duta TV, Solo, Jawa Tengah.